Karena apa? Rancangan undang-undang ini banyak disorot oleh organisasi-organisasi profesi yang notabene berada di bawah Kementerian Kesehatan. Apalagi prosesnya tidak melibatkan Komisi 9, ya kan? Balek yang berperan. Saya ingin tahu bagaimana nasib undang-undang yang dilebur tersebut. Itu lebih penting juga untuk disampaikan. Saya tidak atau belum masuk ke struktur dan pasal-pasal karena saya juga terus terang juga tidak terlalu tertarik. Saya begitu lihat tebalnya segitu, bacanya juga males. Buat saya, substansi itu penting. Jadi mau dibikin dia 5 undang-undang, kayak 4 undang-undang, 3 undang, saya nggak mau ada pasal yang menghambat substansi yang tadi saya sampaikan karena pengalamannya itu jelek sekali. Masalah dengan soal penolakan-penolakan kan belum selesai, kita punya kerjaan ini masih dalam proses tahap penyusunan yang nantinya akan kita kirim ke pemerintah, bahwa ada perbedaan-perbedaan, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita sesuaikan dengan kondisi kekinian, itu menjadi keharusan. Tetapi kita mencari keseimbangan di antara pemeran pemerintah maupun dengan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah organisasi profesi. Yang nyusun, menyiapkan RUU kesehatan itu kan DPR. Itu usul inisiatif badan legislasi. Kita sudah mengundang hampir semua stakeholder, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dari dokter gigi, kolegi, kemudian ikatan perawat, bidan, asosiasi telemedicine, semua kita undang semua.